Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dolalatin finnar. Masyurul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala mempertemukan kita dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama. Dan ini merupakan karunia Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidak setiap manusia yang Allah ciptakan ini diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Apalagi ini hari Sabtu, waktunya weekend, enaknya ini pergi ke tempat rekreasi. Sama keinginan kita juga ingin hal itu, ingin santai di rumah, bersih-bersih atau hal-hal yang lain mungkin yang menyenangkan jiwa. Namun sejatinya sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan jiwa adalah mengisi hal dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Salah satunya diantaranya dengan menghadiri kajian ilmiah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua berkaitan dengan terselenggaranya kajian ini adalah pertama kalinya ana ngisi kajian di luar. Setelah hampir 2 tahunan udah sejak Covid itu sudah berhenti total. Ana enggak pernah ngisi kajian sama sekali di luar kecuali di ma'had. Kebetulan juga guru sejarah di SMA. Hanya itu saja. Selebihnya tidak pernah ngisi kajian di luar lagi, dan baru pertama kali pagi hari ini kita menyampaikan kajian ilmiah kembali. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, tentu kami berterima kasih kepada sahibul bait Pak Jemi dan keluarga yang telah memberikan kesempatan ini, dan ini merupakan nikmat yang patut disyukuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kesempatan yang diberikan dalam rangka untuk menuntut ilmu ini. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, yang ketiga berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah ilmu tentang sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, untuk yang ketiga berkaitan dengan motivasi kita mempelajari sirah Nabawi ini adalah beberapa anjuran dari para ulama, ucapan dari para ulama yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Di antara ucapan para ulama yang memotivasi kita belajar ilmu ini, ilmu tentang sirah Nabawi, di samping juga bahwasanya ilmu tentang Nabi ini, ilmu tentang sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ilmu yang sangat penting. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Soidul Khatir pada halaman 80, beliau berkata, wa aslul usulil ilmi, dan pokok diantara
perkara-perkara pokok ilmu, wa aslul usulil ilmi, dan diantara pokok dari perkara-perkara yang paling inti dalam beragama ini, inti dari ilmu tersebut adalah wa anfa'ul ulum, dan ilmu yang paling bermanfaat, kata Al-Imam Ibnul Jauzi, an-nadharu fi siyari Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, adalah ilmu yang memperhatikan tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kami ulangi, wa aslul usulil ilmi, pokok di antara pokok-pokok ilmu. Ini Ibnul Jauzi, qailnya yang mengucapkan adalah Al-Imam Ibnul Jauzi. Pokok dari pokok-pokok ilmu adalah ilmu yang, dan ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian beliau membawakan firman Allah surat Al-An'am ayat 90, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Rasulullah dan para sahabatnya ini orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Fabihudahu muqtadi, maka ikutilah petunjuk mereka, Rasulullah dan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Jadi ini ilmu yang paling bermanfaat di antara ilmu-ilmu yang ada. Banyak ilmu, namun ilmu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Rasulullah, ini kita akan mendapatkan banyak pelajaran di mana kita nantinya, kita berharap pada Allah akan mendapatkan petunjuk. Kemudian juga yang memotivasi kita, di antaranya ucapan salaf yang lain adalah cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai putri Fatimah, dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu barakallahu fihi. Ali bin Abi Thalib ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Ali, adiknya bapaknya Rasulullah, mempunyai ini Abu Thalib, punya anak namanya Ali. Ali ini dinikahkan dengan putrinya Rasulullah yang bernama Fatimah. Dari Fatimah memiliki 5 anak. Jadi dari Fatimah ini memiliki Ali, dan Fatimah menikah punya 5 anak. Ada Hasan, Husain, Muhsin, kemudian Zainab dan lain sebagainya. Ini dari putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anha. Kemudian tapi dari total anak Ali radhiyallahu taala anhu 36. Kalau tidak salah 36 anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun dari Fatimah 5. Setelah Fatimah meninggal kurang lebih 3 bulan setelah Rasulullah wafat Fatimah, kemudian beliau menikah lagi dan di sana memiliki anak 31. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Dari salah satu anak Fatimah namanya Husain. Husain ini berarti cucunya Rasulullah. Dari Husain ini punya anak Ali Zainal Abidin. Anaknya Husain, Husain dan keluarganya itu hampir semuanya terbantai pada peristiwa Karbala. Pada peristiwa tersebut seluruh anaknya dan keluarganya banyak yang meninggal, kecuali beberapa saja. Di antara yang masih hidup adalah Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali ibni Husain, ibni Ali, ibni Abi Thalib. Ini berarti cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya lebih dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Ali Zainul Abidin. Ini pernah mengatakan Ali ibni Al-Husain atau sebutannya dengan Zainal Abidin, Zain itu puncak Al-Abidin, puncaknya ahli ibadah. Beliau berkata, Kunna nu'allimu maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allimu surata minal Quran. Kami dahulu diajari tentang sejarah bagaimana peperangan Rasulullah, bagaimana Nabi ketika mengutus pasukan, sebagaimana kami diajari Al-Quran. Ini kata Ali Zainal Abidin atau Ali ibni Husain ibni Ali ibni Abi Thalib. Cucunya Rasulullah itu
yang masih hidup, tinggal satu itu di antara cucu-cucu Rasulullah yang dari jalur Husain ya. Ini jalur, kalau yang Imam Mahdi itu dari jalur siapa? Dari Hasan, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azani Allahu ayyakum, itu berkata, kunna nu'allimu maghaziya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wasaroyahu kama nu'allimu surata minal Qur'an. Kami dahulu diajari tentang sejarah peperangan Nabi. Baik Nabi itu ikut perang tersebut atau Nabi enggak ikut perang. Utusan Rasulullah untuk perang. Namanya saroya. Kalau ghazwah, ada makanya ghazwatul badri. Bahasa Arabnya itu ghazwatul badri. Peperangan Badar. Ma'rokah juga sama. Perang juga. Ada di sana juga ada sariyah. Untuk perang juga sama. Cuman yang membedakan adalah Nabi ikut apa Nabi tidak ikut. Ketika Nabi ikut namanya maghazi. Sejarah peperangan yang Nabi ikut atau Nabi enggak ikut perang di sana. Seperti perang Mu'tah, itu Nabi enggak ikut perang, mengutus sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an ketika belajar tentang peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu saja mereka belajar langsung kepada para sahabat dengan murni datang dari Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika itu para sahabat masih hidup, mereka saling meriwayatkan hadis-hadis tentang sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peperangannya. Sehingga kalau benar tata cara mengambil ilmunya, insyaallah benar pula pengamalannya. Ada yang mungkin membaca sirah Nabi namun salah mengambil rujukan, nanti efeknya jadi masalah. Masalahnya di mana? Ada yang hulu terhadap sholihain. Sampai kita dapati beberapa kitab itu ada yang cerita-cerita khurafat tentang Nabi ketika dilahirkan atau memastikan Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Ini tidak ada kepastian di sana. Kemudian Nabi dipastikan lahir 12 Rabiul Awal. Kalau hari kematian 12 Rabiul Awal, iya memang. 12 Rabiul Awal itu hari kematian Rasulullah SAW. Jelas sejarah mencatat. Tetapi apakah benar 12 Rabiul Awal kemudian diperingati dan lain sebagainya? Ini perlu adanya sumber yang benar ketika belajar sirah. Atau belajar sirah kemudian muncul, oh kan di sana belajar tentang peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, namun semangat perang apabila seseorang tersebut dilandasi dengan akidah yang benar ketika mempelajari dari sumber yang benar, insya Allah tidak tumbuh menjadi generasi teroris. Naudzubillah, banyak yang semangat perang kemudian mendasarkan pada sirah nabawi, tapi ternyata sumber tersebut tidak tepat, pendalilan tersebut tidak tepat. Dan bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah dan bagaimana Rasulullah ketika berperang, mereka tidak mengambil sepenuhnya, hanya cuplikan-cuplikan yang sesuai dengan hawa nafsunya mereka ikuti. Kemudian banyak lagi di antara ucapan-ucapan para salafun soleh. Demikian juga ucapan sepupu beliau yang lain, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini, kalau Abu Thalib sama Abdullah ini satu bapak, satu ibu. Jadi Abdul Muthalib kakeknya Nabi itu punya beberapa istri. Yang Abdullah sama Abu Thalib, Abdullah sama Abu Thalib itu satu bapak satu ibu. Satu bapak satu ibu. Kalau Abbas ini satu bapak beda ibu. Makanya ketika Rasulullah yatim, enggak ada yang apa istilahnya di antara keluarganya bapak enggak punya, ibu enggak punya. Kemudian diasuh oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, kenapa kok ikut Abu Thalib? Abu Thalib miskin. Kenapa enggak ikut Abbas? Kenapa enggak ikut Hamzah? Kenapa? Karena memang sebapak seibu. Kondisinya seperti itu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini Abbas. Abbas ini sepupu Rasulullah. Abdullah bin Abbas ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ma khalaqallahu wa ma dharaa wa ma baraa nafsan akram 'alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma sami'tu Allah aqsama bi hayati ahadin ghairihi."
Ini motivasi lain dari ucapan para salaf. Kita ingin sampaikan ucapan para salaf. Mengapa kita mempelajari Sirah Nabawi? Di antaranya adalah Allah tidak pernah menciptakan dan tidak pernah menghidupkan satu jiwa pun yang lebih mulia dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ciptaan dari makhluk dari manusia ini yang Allah ciptakan yang lebih mulia dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah mendengar Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan kehidupan seorang pun selain kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami ulangi ucapan Abdullah bin Abbas, "Ma khalaqallahu wa ma dharaa wa ma baraa nafsan akram alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma sami'tullaha aqsama bihayati ahadin ghairi." Aku tidak pernah menciptakan dan tidak pernah menghidupkan satu jiwa pun yang lebih mulia dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah mendengar, kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini ahli tafsir. Beliau paling paham ilmu tafsir di antara para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan Rasulullah, "Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil." Barakallahu fikum. Ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas ini faqihhu fid-din, ilmu agama, "wa 'allimhu ta'wil," dan berikan ilmu tafsir. Ikhwani fid-din azani Allah wa iyyakum. Untuk menggambarkan bagaimana ilmu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memanggil. Jadi di antara penasehat Umar bin Khattab itu Abdullah bin Abbas, dan usianya belum sampai 20 tahun. Jadi penasehat negara, Pak. Jadi beberapa orang itu diangkat menjadi penasehat. Tujuannya jadi penasehat itu untuk mengontrol Umar, Pak. Umar bin Khattab itu gerak-geriknya itu dikontrol oleh para penasihat ini. Kebijakannya, mungkin kalau bersikap dan lain sebagainya, ini dikontrol oleh mereka. Yani para penasihat negara itu. Di antara yang paling muda, Abdullah bin Abbas. Sebagian orang meremehkan, Abdullah bin Abbas ini usia masih muda ini. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu di suatu majelis, di sana ada veteran perang Badar dikumpulkan, sesepuh semua. Kemudian dibandingkan dengan Abdullah bin Abbas, usianya masih muda. Gimana angkat orang masih muda seperti ini sebagai penasehat? Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada para pembesar tadi, maksudnya kepada para veteran perang Badar yang sudah sepuh usianya, "Apa tafsirnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Para sahabat tadi, sahabat senior tadi mengatakan, kalau kita memperoleh kemenangan, maka kita disuruh berbanyak zikir, beristighfar, dan lain sebagainya. Itulah sesuai dengan ini, yang sudah bukan tafsirnya kalau gitu. Abdullah bin Abbas, silakan, apa makna tafsir dari firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath"? Apa kata Abdullah bin Abbas? "Ajalnya Rasulullah sebentar lagi." Rasulullah sebentar lagi meninggal ketika ayat ini turun. Jadi, menurut Abdullah bin Abbas, tafsir dari ayat itu, ketika sudah semuanya sudah di negeri-negeri ditaklukkan, Rasulullah SAW sudah melaklukkan Mekah dan yang sebagainya, berarti ajalnya Rasulullah sudah dekat. Perbanyak zikir dalam rangka sebentar lagi engkau akan meninggal. Maka benarlah tafsirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini Abdullah bin Abbas, ini ahli tafsir. Ini mengungkapkan beliau ini ahli Quran, ahli tafsir Al-Quran. Itu mengecek, tidak pernah Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan manusia siapapun itu kecuali bersumpah dengan Rasulullah dan kehidupan Rasulullah. Ini menunjukkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini terbaik, kata Imam Ibnu Katsir, terbaik dari segala sisi. Terbaik, Pak. Dari sisi hal di mana Al-Quran itu turun pada malam terbaik. Pada malam apa? Lailatul Qadar.
kemudian pada melalui pada nabi terbaik Rasulullah SAW, melalui malaikat terbaik Jibril alaihissalam, kemudian di bumi terbaik Makkatul Mukarromah dan lain sebagainya dengan bahasa terbaik dan lain sebagainya. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Al-Imam Ibnu Katsir salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i yang kitabnya kita pakai ini. Kitab kalau kitabnya yang kita pakai adalah kitab Shahih Sirah Nabawiyah. Sirah aslinya itu Sirah Nabawiyah, As-Sirah An-Nabawiyah. Itu miliknya Ibnu Katsir. Beliau berkata, "Aqsama ta'ala bi hayati nabihi shalawatullahi wa salamu alaihi wa fi hadha tashrifun 'azimun wa maqamun rafi'un wa jahun 'aridun." Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini menunjukkan akan pemuliaan yang agung, kedudukan beliau yang tinggi dan martabat beliau yang besar kemuliaannya. Saya ulangi, Allah bersumpah dengan kehidupan nabinya, makanya kita belajar kehidupan nabi, sirah nabi. Dan ini menunjukkan akan pemuliaan yang agung, kedudukan beliau yang tinggi dan martabat beliau yang besar kemuliaannya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan banyak lagi ucapan para salafun soleh, tidak cukup saya kita banyak mengumpulkan tentang ucapan-ucapan para salaf, para salafun soleh ridwanullahi alaihim jami'an, bagaimana mereka ini mempelajari sirah, semangat dalam mempelajari sirah nabawi. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kitab yang kita pelajari ini adalah kitab Shahih Sirah An-Nabawiyah. Shahih Sirah An-Nabawiyah, mungkin sekarang mungkin kan ini kita juga pakai PDF. Di rumah ada kitabnya, cuman kita lebih simpel pakai PDF. Panjenengan mungkin saya di apa namanya? Ya kadang-kadang tanya kepada Ustaz Umar atau siapa, ada aplikasi yang bisa memberikan coretan-coretan pada ini. Itu panjenengan gunakan misalkan ada bawa HP, pakai HP itu tambahin coretan-coretan, mungkin catatan-catatan penting di sana. Aplikasinya apa? Kita dulu tanya-tanya. Ya alhamdulillah kita banyak faedah di sana, kitab-kitab banyak coretannya sudah, walaupun PDF. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, aslinya kitab itu bernama Sirah-Sirotu An-Nabawiyyatu, perjalanan hidup Rasulullah SAW, dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian kitab tersebut dipilih oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Ibn Nuh Ibni Adam An-Najati rahimahullahu taala. Dipilih, Pak. Mana bagian yang sahih saja? Dipinggirkan bagian-bagian yang dhaif, palsu atau mungkin pengulangan, ada pengulangannya, itu dihilangkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Maka kitabnya berubah menjadi Sahih Sirah An-Nabawiyah. Maka peran luar biasa Al-Imam Al-Albani ini. Luar biasa perannya untuk umat ini. Kita ini berterima kasih sekali kepada Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Dulu yang beredar kitab Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Belumlah terpisahkan mana sahih mana dhaif. Akhirnya Allah Tabaraka wa Taala membangkitkan setiap 100 tahun kata Syekh Abdul Aziz Ibni Abdullah Ibni Bas rahimahullah taala. Setiap 100 tahun Allah membangkitkan mujaddid, orang yang memperbarui keadaan agama ini setelah kerusakan. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Dengannya kita tahu mana sahih mana dhaif. Akhirnya kitab-kitab yang muncul Sahih Sunan Abi Dawud, Sahih Sunan Nasa'i, Sahih Sunan Tirmidzi. Ini peran beliau rahimahullahu taala. Kita bacakan sedikit biografi, sedikit saja. Karena sudah dibahas mungkin dalam kajian lain. Kalau panjenengan ngikutin kajian Ustaz Abdurrahman Thoyyib kemarin ini, ketika membahas kitab tentang murid-murid Imam Syafi'i atau para ulama yang berjalan di atas akidahnya Imam Syafi'i, di antaranya Imam Ibnu Katsir. Ya sedikit mengulangi apa yang disampaikan, nama beliau adalah Imaduddin. Ini julukan Imaduddin, tiangnya agama. Abul Fida, ini kunyahnya Ismail ibni Umar ibnu Katsir ibni Dhaw al-Qurashi al-Basri thumma Dimashqi.
Beliau ini al-hafidh. Kalau al-hafidh itu bukan hanya hafal Quran saja, tapi ulama ahli hadith, al-mu'arrikh, ahli sejarah. Imaduddin Abul Fida, gelarnya Imaduddin Abul Fida Ismail Ibni Umar Ibnu Katsir. Ini nama kakeknya Katsir, Imam Ibnu Katsir. Sama Pak, banyak para ulama dinisbatkan kepada nama kakeknya. Kemudian beliau ini adalah muridnya, kita sebut singkat saja, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Gurunya aja model seperti itu. Kemudian juga guru, di antara gurunya juga adalah Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Imam Dzahabi. Ini juga gurunya. Kemudian Imam Dzahabi ini pernah memuji muridnya. Ini hanya ngulangi aja kemarin apa yang disampaikan. Qala Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimallahu fi tarjamatihi, berkata Al-Hafidz Adz-Dzahabi, gurunya juga pakar ahli hadis juga, beliau mengucapkan tentang siapa biografi Imam Ibnu Katsir, Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir, Al-Imam. Kalau Al-Imam, Pak, kalau misalkan panjenengan melihat ada biografi para ulama, ada kata Al-Imam, itu Imam Ahlussunnah. Imam dipastikan di atas manhaj Ahlussunnah orang tersebut. Nah, Al-Faqih, orang yang berilmu, Al-Muhaddithul Awhad. Al-Muhaddithul Awhad itu artinya ahli hadis nomor wahid. Al-Bari Genius, Imaduddin Al-Basri, Al-Basrawi Asy-Syafi'i. Imaduddin Al-Basrawi dari yang dinisbatkan ke Basrah, kemudian Asy-Syafi'i, seorang ulama Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i. Faqihun mutqinun, orang ahli fikih yang mutqin. Muhaddithun mutqinun, ahli hadis yang pakarnya. Mufassirun, ahli tafsir. Walahu tasonif mufidah, memiliki banyak karya yang bermanfaat. Yadril fikha, sangat paham fikih. Yafhamur arabiyah wal usul, sangat memahami, dia pakar juga di bidang bahasa Arab. Dan banyak menghafal matan-matan, atau matan itu kalau misalkan hadis itu ada sanadnya yang membawa siapa, kemudian bagian belakangnya ada matannya dan lain sebagainya. Ini pujian dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Di antara karya sastranya, karya ilmiahnya yang paling terkenal, tafsir Al-Qur'anil Azim. Tafsir Ibnu Katsir itu, Pak, tafsir Al-Qur'anil Azim. Kemudian kitab sejarahnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah itu menulis sejarah dari awal kali penciptaan makhluk yang diciptakan sampai kejadian yang akan terjadi menurut Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang sahih sampai akhir zaman. Al-Bidayah, permulaan, wan Nihayah. Itu seperti itu, Pak. Al-Bidayah wan Nihayah. Dan kitab yang kita juga pelajari saat ini adalah kitab Si Asyirah An-Nabawiyah. Asyirah Nabawiyah. Kemudian istilahnya diteliti oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Jadi Imam Al-Albani insyaallah panjenengan sudah tahu, beliau adalah Ustadzul Muhaqqiqin. Gurunya para peneliti. Para peneliti ilmiah ini gurunya adalah Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau Nasirus Sunnah, pembela sunnah ini. Luar biasa, enggak usah kita panjang lebar tentang beliau ini, luar biasa peran beliau. Beliau ini lahir di negeri Albani, lahir dari ayah seorang ulama juga, kemudian pindah ke negeri Islam karena negaranya tersebut menerapkan sistem yang sekuler. Untuk menyelamatkan agamanya, beliau berhijrah ke wilayah Syam. Lebih khusus, di wilayah tersebut beliau belajar ilmu agama dan mempelajarinya, bahkan menjadi murid teladan terutama di bidang bahasa Arab, lebih pintar dari anak orang Arab asli. Beliau bukan orang Arab, namanya Albani. Bahkan kita sebagian mungkin nggak kenal negara Albania, sebelumnya belum kenal negara Albania, seperti kita mengenal Syekh Albani, bahkan namanya lebih terkenal daripada negaranya sendiri.
Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Syekh Albani ini luar biasa. Beliau memiliki perhatian terhadap ilmu. Guru kita pernah menceritakan kepada kita bahwasanya kebiasaan beliau ini ketika di perpustakaan itu berdiri untuk meneliti manuskrip-manuskrip kuno. Bahkan pernah kita dapati itu belum dapatin di Google, itu beliau sudah ada itu di situ. Itu meneliti manuskrip-manuskrip kuno itu tempatnya di pakai naik tangga lah, Pak. Karena tinggi tempatnya, itu diteliti. Di manuskrip-manuskrip kuno itu bisa berdiri 4 jam, Pak. Berdiri 4 jam. Luar biasa semangat beliau dalam apa istilahnya keilmuannya tersebut. Bahkan ada ketika beliau termasuk juga pengajar di Universitas Islam Madinah. Rektornya waktu itu adalah Syekh Abdul Aziz Ibni Abdillah Ibni Bas, Rektor Jamiah Islam Madinah. Dan dosen hadithnya waktu itu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Beliau tinggal di satu komplek perumahan. Ada ulama lain yang tinggal di sana juga mensifati bagaimana Syekh Albani itu. Syekh Albani itu bagaimana sih belajarnya dan sebagainya. Ketika dosen-dosen lain sibuk dengan keluarganya, jalan sama keluarganya, beliau mengamati lampu yang ada di depan rumahnya, ini rumahnya Syekh Albani, ini senantiasa nyala dan sibuk ngurusin kitab. Habis kitab ini sibuk, kemana dia lihat, jam berapa dia lihat, mesti Syekh Albani sibuk dengan kitabnya. Makanya beliau seperti itu, luar biasanya. Murid-muridnya ketika di sana adalah yang terkenal Syekh Ihsan Ilahi Dohir, yang beberapa tahun lalu meninggal dunia karena dibom oleh Syiah, la'natullah alaih. Itu seperti itu. Di antara murid-muridnya Syekh Albani, Syekh Ali Hasan, Al-Halabi, kemudian banyak murid-murid beliau, Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, Syekh Abdul Malik Ramadhani, hafidhahullahu ta'ala, Syekh Muhammad Jamil Zainu, dan lain sebagainya, banyak murid-murid beliau. Dan banyak karya ilmiah beliau. Karya ilmiah beliau yang terkenal juga sifat sholat Nabi dan lain sebagainya. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kita akan masuki kitab tersebut pada bagian pertama mukaddimah. Di bagian mukaddimah ini ya innal hamdalillah dan lain sebagainya. Namun beliau tidak menyelesaikan mukaddimah Sahih Sirah Nabawi ini. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru. Dan sampai ini, tapi beliau tidak sampai selesai. Belum sempat memberikan mukaddimah, sudah meninggal beliau. Namun beliau sempat untuk menuliskan tentang manhaji fil kitab, metodeku dalam penulisan kitab ini. Di khusus ini beliau menyampaikan agar lebih ringkas, mungkin beliau menyampaikan ini. Pertama, hadzaftu turuq wa syawahid allati yasukuha litaqwiyatil hadis wa tamattu ala ar-riwayah allati hiya akmal makna idza tsabattu. Beliau ini menghapus beberapa penguat, hadis penguat. Kalau beliau anggap sudah sahih, maka beliau hilangkan riwayat-riwayat yang lain. Misalkan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, penguatnya diriwayatkan Imam Muslim, penguatnya lagi diriwayatkan Imam Tirmidzi. Maka beliau hanya mengambil salah satu saja. Tidak perlu penguat-penguat yang lain. Karena menurut beliau, ya sudah cukup lah, cuma satu ini sudah mencukupi lah. Seperti itu. Kemudian kedua, hadzaftu sanad alladhi yasuku kamilan wa naqau naqison waqtafaitu minhu bi dzikri ismi sahabi faqat illa li faidatin aw daruratin. Beliau ini juga, yang kedua thariqahnya beliau, metodenya beliau khusus pada kitab ini, itu menghapus sanad-sanadnya biar cepat. Kadang-kadang apalagi baca sirah itu, apalagi kalau di kitab aslinya itu, kitab aslinya itu 3 jilid, Pak. Kitab aslinya itu 3 jilid. Kemudian diringkas sampai jadi 1 jilid yang enggak sebesar miliknya Imam Ibnu Katsir. Ini ringkasan. Dan ringkasannya itu, kenapa lebih ringkas? Salah satunya dihapus syawahid hadis-hadis penguat tadi, karena mirip lah, dihapus seperti itu. Kemudian yang kedua, dihapus sanad-sanadnya. Kita percaya pada beliau. Beliau memang ahlinya kan? Ya, beliau hanya diambil dari nama sahabat saja. Ridwanullah jami'an. Kemudian beliau hapus juga yang ada dalam kitab Ibnu Katsir yang di dalamnya mala sanad lahu,
apa-apa yang gak ada sanadnya. Berarti kitab ini benar-benar dicari yang sahih, paling sahih seperti itu. Sebagian kitab seperti yang bestseller yang banyak itu ya, Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar, kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar itu memang juaranya kitab itu penulisan sirah Nabi. Tapi di sana agar bisa nyambung kisahnya agar nyambung itu mungkin ditambahkan ya doif, tapi nggak doif sekali lah, ditaruh di sana, ditaruh sebelum. Tapi Al Imam Al Albani menuliskan hanya yang sahih. Terserah mau nyambung nggak nyambung, tulis aja tugas beliau menulis seperti itu, sehingga terbebas dari ancaman Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar, barang siapa berdusta atas namaku bukan dari Rasulullah kemudian dinisbatkan pada Rasulullah, falyatabawwa' maq'adahu minan nar, silakan mengambil tempatnya di neraka. Maka ini bentuk kehati-hatian. Ketika kita juga pernah mengajarkan kitab Raudhatul Anwar, namun di sana ada beberapa kisah yang dhaif. Ini juga peringatan kepada kita semuanya agar mengambil ilmu ini dengan metode yang benar. Tidak boleh mengambil ilmu dari film. Salah satunya enggak jelas itu bagaimana kondisinya itu. Apa namanya, Muhammad the Messenger of God itu. Salah satunya itu yang kita kritisi, yang palsu-palsu, yang dhaif-dhaif itu masuk ke sana. Di antaranya seperti Rasulullah ketika berhijrah, kemudian bersembunyi di gua. Di depan gua itu ada apa namanya, burung merpati, tambahin lagi ada sarang laba-laba. Ini kisah dari mana? Enggak ada asal usulnya. Kemudian lagi dikisahkan di situ bagaimana Umar bin Khattab para pemerannya. Yang dari sisi satu, sisi yang lain, kita tadi masalah sejarahnya. Sisi yang lain pemerannya. Pemerannya ini kita lihat di ada ya mungkin orang ini terkenal, kita cek orang ini. Pemeran Umar bin Khattab pada film tersebut. Ya ternyata orang yang naudzubillah yang hidupnya sangat hedon, kumpul dengan artis-artis yang lain, mereka artis gitu. Dan kalau kita perhatikan bagaimana, kalau kita sering baca sejarah, sifatnya Umar bin Khattab, bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana rambutnya Umar. Umar kan rambutnya botak, tapi tampan. Di situ dia orangnya enggak botak. Dan itu sangat berbeda dengan keadaan yang seharusnya kita lihat dari sejarah, kok seperti ini, pemerannya seperti ini, maka sangat jauh. Naudzubillah min dzalik. Dan lain sebagainya, ini berikut ini apa namanya berkaitan dengan metode beliau dalam menulis kitab ini. Dan beliau juga menyusulkan beberapa riwayat apabila yakni begini Pak. Dalam kitab Sahih Sirah Nabawi ini, Al-Imam Ibnu Katsir belum mencantumkan, tapi dicantumkan oleh Syekh Albani, tapi ditambahin keterangannya al-mustadrak, sesuatu yang disusulkan di luar kitab Sahih Sirah Nabawi. Kemudian kita lanjut ke bagian pertama kitab ini. Qala mu'allif rahimahumallahu taala, semoga Allah merahmati keduanya, Syekh Albani dan Syekh Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau pada permulaan bab menyebutkan babu dzikri nasabihi syarif wa thayyibi aslihi al-munif, bab tentang penyebutan nasab beliau yang mulia dan baiknya asal usul beliau al-munif yang mulia. Ada yang mungkin kitabnya panjenengan ya? Ada kitab apa? PDF-nya nggih? Belum ada, Pak. Ereng ada. Oh, itu bahasa Indonesianya betul kan? Barakallahu fikum. Kalau yang bahasa Arabnya itu bahasa Indonesianya. Bisa di-share. Sahih Sirah Nabawi. Sambil mungkin yang belajar bahasa Arab sambil ini. Sambil istilahnya Pak Jemi, saya share ke Pak Jemi nggih. Sahih Sirah Nabawi. Itu pasti persis di covernya itu, Pak. Bab tentang penyebutan nasabnya Rasulullah yang mulia
apa pengertian nasab yang mulia ini, nanti ada pengertiannya. Selain juga keturunan orang mulia, bagaimana mencari nasab mulia, ini nanti kita lihat. Wa thayyibil asril munif, dan bagusnya asal usulnya yang mulia tersebut. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kita mulai dengan ucapan beliau. Qala Allah Ta'ala, beliau memulai dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih mengetahui di mana Allah meletakkan risalah tersebut, memberikan risalah tersebut. Kenapa kok Nabi Muhammad? Ini nanti ada asbabun nuzulnya. Jadi kita ambilkan dari asbabun nuzulnya. Mengapa ayat ini diturunkan? Jadi ayat ini berbunyi, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Kenapa enggak ke orang Jawa saja? Kok nabinya enggak muncul dari orang Jawa atau orang Asia? Kenapa enggak dari orang Papua atau orang Afrika dan sebagainya? Kenapa harus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab tersebut? Nah, kenapa ini? Jawabannya, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang paling tahu di mana meletakkan risalah itu. Itu jawaban yang paling tepat. Ayat ini turun diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mundhir, diriwayatkan dari Ibnu Jurayj dan Abu Syaibah, bahwasanya ayat ini turun dikarenakan dahulu ada namanya Al-Walid Ibnu Mughirah. Al-Walid Ibnu Mughirah ini protes intinya. Kenapa kok turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa enggak pada kami? Kenapa turunnya kepada Nabi Muhammad dan kenapa tidak turun kepada kami saja? Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ayat ini menjelaskan bagaimana hasadnya mereka. Sebenarnya ketika ditanya disebutkan bahwasanya dalam Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi ini menyebutkan, maaf, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 48, Allah berfirman, "Undur kaifa darabu lakal amsal fadhallu fala yastati'una sabila." Di antara tafsirnya ayat tadi surat Al-Isra 48 menjelaskan bagaimana keadaan hasad orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini, tanaza'na nahnu wa banu Abdi Manaf. Abu Jahal ini menyampaikan, kita ini ada masalah. Abu Jahal ini aslinya Abul Hakam namanya, Pak. Abul Hakam ini kalau ada orang yang masalah di sekitar wilayah Mekah itu, kalau ada masalah mereka datangnya ke Abu Jahal. Aslinya Abul Hakam, orang yang memutuskan hukum perkara-perkara di sekitar manusia yang ada saat itu. Tetapi orang ini orang mulia, Pak. Orang Quraisy. Orang suku Quraisy, Pak. Makhzum ini suku Quraisy. Keturunan Nabi Ibrahim, Pak. Suku Quraisy ini keturunan Nabi Ibrahim jelas. Tetapi dia ini hasad. Hasad antar suku juga. Di antara keturunan Quraisy itu ada keturunan Bani Abdul Manaf. Bani Abdul Manaf Rasulullah. Ada juga Bani Makhzum. Bani Makhzum itu sukunya Abu Jahal. Dan mereka ini sering bersaing. Disebutkan di sini, kalau mereka ini sering memberikan makan jemaah haji, kita juga memberikan makan. Abu Jahal itu ketika ditanya, sebenarnya kebenaran itu kok aku enggak ada Muhammad? Oh sebentar. Kami tahu kebenaran, tapi sebentar. Dia mengatakan seperti itu. Intinya dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan, kalau mereka ada orang dermawan yang suka memberikan makan jamaah haji dari Bani Hashim, dari Bani Abdul Manaf, kita juga punya. Kalau ada yang suka membawa bendera peperangan, lelaki yang tangguh, di mereka punya, kita juga punya. Tapi kalau masalah Nabi entar dulu. Masuk Nabi dua. Nah, ketika itu mereka tidak mau melakukan kebenaran,
Karena gengsi, Pak. Karena sikap hasad ini. Demikian juga Al-Walid ibn Mughirah. Kenapa kok munculnya Nabi itu dari Muhammad, nama Muhammad ini? Kenapa enggak pada kami saja? Ini Allah abadikan, Pak. Allah abadikan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, dalam surat Al-Anbiya ayat 36, wa idza ra'aka alladziina kafaru ayyattahidunaka illa huzwa ahadalladzii yadhkuru alihatakum wa hum bidzikrirrahman. Dan apabila ada orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka adalah orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf yang lebih tegas lagi, ayat 31 dan 32, wa qalu laula nuzila hadzal qur'ana ala rajulin minal qaryataini adzim. Dan mereka berkata, yakni Al-Walid ibn Mughirah, Abu Jahal dan lain sebagainya, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada orang yang besar, yang punya kekayaan dan punya pengaruh dari salah satu di antara dua negeri ini, yakni Mekah dan Thaif? Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Ahum yaksimuna rahmata rabbik, seolah-olah mereka ngatur Allah. Kenapa enggak turun pada kami saja? Kenapa kok turunnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka tuh iri, Pak. Penyakit hasad ini. Sampai akhirnya mereka ini tidak mau masuk Islam karena hal seperti ini. Karena hasad seperti ini. Penyakit hasad ini luar biasa. Naudzubillahi min dzalik. Penyakit hasad ini naudzubillahi min dzalik. Kita sudah seharusnya, ini kan kita sirah, kita enggak bisa hanya melewati sirah saja tanpa mengambil pelajaran di sana. Di sana ada pelajaran-pelajaran berharga. Di antaranya dikatakan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan, wal hasadu awwalu dzanbin usiyallahu fis sama, usiyallaha fis sama, wa awwalu dzanbin usiya bihi fil ardi. Hasad itu adalah dosa pertama yang Allah dimaksiati di langit. Dan hasad itu pula adalah dosa pertama, ini kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dosa pertama yang Allah dimaksiati dengannya di bumi ini. Ketika di langit, fahasadal iblis Adam. Di langit itu, iblis itu hasad kepada Adam. Disuruh sujud, enggak mau. Dia maksiat kepada Allah. Demikian juga, dua anak Adam alaihissalam saling bunuh. Yang salah satunya membunuh karena apa, Pak? Karena hasadnya. Hati-hati penyakit hasad ini, Pak. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maka di antara ciri ahli surga ini tercabut dalam hatinya sikap atau punya sifat iri dengki seperti itu. Kita hanya ingin membacakan apa disampaikan Rasulullah SAW, semoga ini bisa mentazkiyah hati kita, menjadikan bersih hati kita. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, kami dulu duduk bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi akan muncul laki-laki dari ahli surga. Rasulullah mengumumkan, sebentar lagi akan muncul laki-laki dari ahli surga. Fatala'a rajulun minal amsor tantifu lihyatuhu min wudu'ihi qad ta'allaqa na'alaihi fi yadi shimal. Ketika Rasulullah bersabda akan datang sebentar lagi seorang ahli surga, tiba-tiba datang seorang ansor yang air bekas wudhunya itu netes ke jenggotnya, Pak. Jenggotnya ini basah. Kemudian dia nenteng sendalnya atau memasukkan sendalnya itu pada lengan kirinya. Lengan kirinya. Diikatkan di situ. Kemudian, sudah lewat. Sebentar lagi Rasulullah ngomong, sebentar lagi datang calon penghuni surga. Besoknya Rasulullah ngomong lagi. Besoknya lagi Rasulullah dalam majelis itu ngomong lagi seperti itu. Sampai 3 kali. Maka ada salah seorang sahabat, ini hadis ini diriwayatkan Anas bin Malik. Ada seorang sahabat yang penasaran dengan amalan orang tersebut, kenapa kok sampai jadi penghuni surga? Maka Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, putranya Amr bin As, ini penasaran. Kemudian ia meminta izin untuk bermalam
di rumah laki-laki Ansor tersebut yang disifati sebagai ahli surga. Kemudian ia ingin tahu amalannya kayak gimana sih. Namun didapati falam yarahu yaqumu minal laili syai'an. Malam harinya dia enggak ngelihat dia bangun tahajud itu enggak. Tahajud enggak, Bang. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghairu annahu idza ta'arra, tidak ta'arra, kalau seandainya cuman kalau orang ini terbangun, kalau terbangun tengah malam itu apa, Pak, namanya? Ngelilir. Ngelilir tengah malam itu, Pak. Ketika terbangun tengah malam ini, dia membalikkan badannya langsung zikir. Zikir hanya itu saja. Zakarallahu azza wa jalla wa kabbara. Berzikir kemudian bertakbir hatta yaquma li salatil fajr. Kemudian pergi salat subuh. Sampai 3 hari kondisinya seperti itu. 3 malam dia enggak ada yang istimewa, ya amalannya biasa saja seperti ini. Kemudian Abdullah ibni Amr ibni As radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ghaira anni lam asmahu yaqulu illa khairan." Aku tidak mendengar ucapan orang ini kecuali yang baik-baik saja. Setelah 3 malam, aku merasa aku meremehkan amalan orang ini. Sampai akhirnya beliau pun izin pulang. Ketika izin pulang, beliau ingin menyampaikan, "Sebenarnya aku ingin melihat apa amalanmu yang istimewa. Apa amalanmu yang istimewa?" Faratu an awiya ilaika li'andura ma'amaluka faqtadi bihi. Falam aroka ta'mal kathiro amalin. Aku ingin meneliti, ingin melihat apa amalanmu yang istimewa dan aku bisa mencontohnya sehingga aku jadi ahli surga juga. Falam aroka, dan aku tidak pernah melihatmu ta'mal kathiro amalin, beramal dengan amalan yang banyak. Kemudian orang ini menjawab, "Mahuwa illa ma ra'aita." Ya seperti itu aku, ya. Yang kayak gitu itu aku, udah enggak ada lagi, tidak ada yang selain Anda lihat seperti itu. Falamma wallaitu da'ani. Ketika aku ya sudah wes, enggak tahu apa. Pergi orang ini, Pak. Pergilah. Laki-laki tersebut yakni Abdullah bin Amr bin As pergi. Faqala ma huwa illa ma ra'aita ghairu anni. Kemudian manggil lagi. Ya, kamu lihat amalanku seperti itu, kecuali ada beberapa hal. Aku ini ketika hendak tidur atau hendak ke tempat pembaringan, ini aku tidak pernah kotor hati terhadap muslim yang lainnya, dan aku tidak pernah menyimpan sifat hasad pada diriku. Gak seneng. Dalam hatiku ini kalau tidur, melihat orang lain dalam keadaan hasad. Itu kan rizki dari Allah. Allah yang membagikan, terserah Allah. Allah yang memberikan kemuliaan terhadap orang tertentu, memberikan kekayaan pada orang tertentu. Kenapa saya hasad? Kemudian Abdullah ibn Amr ibn al-As mengatakan, "Wahyallati la nutik." Ini yang enggak bisa. Ini yang membuatmu istimewa. Orang itu mendapatkan keistimewaan karena dalam hatinya tidak ada sikap hasad. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita agar kita menjauhi sikap hasad tersebut. Demikian juga kelompok-kelompok aklani, kelompok-kelompok sesat. Ini dulu pernah kita ada seorang mahasiswa dari salah satu universitas yang banyak mengandalkan akal mengkritisi kenapa Al-Qur'an itu turun di Arab. Dia mengatakan, kurang ajarnya ini mengatakan, andai kata Al-Qur'an itu turun di Indonesia, maka lebih indah lagi katanya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah, ini orang Mu'tazilah. Ini banyak seperti itu. Pemikiran ini banyak di universitas-universitas yang katanya ini universitas Islam. Tapi naudzubillah min dzalik, tapi mengkritisi Al-Qur'an. Mengkritisi apa yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa taala dengan mengatakan andai kata Al-Qur'an turun di Indonesia jauh lebih baik. Naudzubillah. Buktinya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita pernah berkunjung di orang Indonesia. Mungkin ya pertama yang ingin kita sampaikan, dikira di Arab itu enggak ada tempat hijau. Di Thaif itu ini agen umroh ini. Tahu lebih hijau, ini kayak Malang gitu aja. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Demikian juga kita pernah berkunjung di Blitar. Di Blitar itu ada orang rumahnya di depannya perkebunan teh. Kemudian di dekat rumahnya ada air mengalir,
bahkan di belakang rumahnya air terus mengalir, bening terus, luar biasa, Pak. Seger tempatnya, dingin tempatnya, seperti itu. Kemudian anehnya, suatu saat kita hendak ke sana, udah nyampe depan rumahnya, dikatakan, "Mas, mohon maaf, sampai nggak janjian dulu. Saya rekreasi saat ini." Rekreasi kemana? Ke Batu. Lalu orang Blitar tempatnya hijau, ke tempatnya ke Batu juga yang hijau. Maksudnya bagaimana? Seolah-olah kita yang sudah tempatnya di tempat Indonesia negerinya hijau ini tidak membutuhkan lagi keindahan, atau ada keindahan lebih dari itu. Khonifitin azani Allah wa iyyakum, ini orang akhlani yang mendewakan akal mengatakan Al-Qur'an akan lebih indah jika muncul atau diturunkan di Indonesia. Tidak. Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalatah. Allah yang lebih paham di mana harus meletakkan risalahnya. Kenapa kok di Mekah pertama kali diturunkan? Kenapa kok melalui Malaikat Jibril? Kenapa kok kepada Nabi Muhammad? Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Haitsu yaj'al risalatah. Di mana Allah harus meletakkan risalahnya. Kemudian hadis yang kedua, walamma sa'ala Hiraqlu Malikur Rum Aba Sufyan tilkal as'ilah an sifati alaihi salatu wassalam qala kaifa nasabu fikum qala huwa fina du nasabin qala kadzalika rusul tub'atu fi ansabin qaumiha yani fi akramiha ahsaban wa aktsaruha qabilatan shalawatullahi alaihim ajmain. Ini kalau kita periksa, diambil Al-Imam Ibnu Katsir ketika menulis kitab ini dari hadis Sahih Bukhari kalau enggak salah nomor 7. Hadis Sahih Bukhari nomor 7. Kita bacakan hadis Sahih Bukhari yang nomor 7 tersebut. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Hadis itu adalah kisah antara Abu Sufyan dan Heraklius. Abu Sufyan ini sinten, Pak? Abu Sufyan ini mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya menjadi istri Rasulullah. Namanya Romlah, Ummu Habibah Romlah binti Abi Sufyan. Terus putranya yang lain namanya Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini saudara laki-laki dari Ummul Mukminin Ummu Habibah Romlah bin Abi Sufyan. Romlah binti Abi Sufyan. Oleh karena itu, kalau ngaku beriman, ibu kita adalah Kartini atau Romlah. Ya Romlah ini, Pak. Binti Abi Sufyan. Romlah binti Abi Sufyan, Ummahatul Mukminin, Aisyah, Khadijah, kemudian Romlah, Zainab dan lain sebagainya, ini adalah ibu kita. Kalau kita mengaku beriman, Ummul Mukminin, ibu-ibu orang beriman. Ibu kita diantaranya adalah Ummu Habibah Romlah binti Abi Sufyan. Paman kita Muawiyah bin Abi Sufyan. Paman kita ini, Pak. Beliau mendapatkan julukan Khalul Mukminin. Pada bahasa Arab kan ada orang ambil paman itu ammi. Ammi itu paman dari pihak bapak. Kalau paman dari pihak ibu namanya Khol. Kholi. Kalau orang-orang ampel biasanya hal gitu. Hal itu artinya pamanku tapi dari pihak ibu. Makanya orang Arab itu kalau menyebut orang Jawa, menyebut orang Jawa itu ahwal. Ini orang-orang ahwal. Orang Arab biasanya orang ampel itu ya. Kalau bahasanya Ustaz Umar atau Ustaz Ali ini yang isi itu nyebut orang Jawa itu ahwal. Karena apa? Orang Arab datang ke sana, orang Arab asli yang Yaman itu datang ke Indonesia. Mereka kan enggak bawa istrinya. Mereka nikah dengan orang Indonesia, orang Jawa. Ini cerita kalau panjenengan dengar orang Arab gitu. Ini kok nyebut orang Jawa ahwal-ahwal. Nah, gini. Ahwal itu jamak dari hal. Orang kita khol, bahasa Arabnya khol, tapi ini ahwal. Lah, ahwal itu mereka itu karena menikah dengan orang lokal, orang wanita-wanita sini, maka anak-anaknya ketika memanggil paman-paman dari ibunya, itu ahwalmu itu. Jadi orang Jawa ini, ya ini paman-pamannya gitu. Paman-paman mereka gitu. Ini orang ahwal, maksudnya seperti itu. Ini hanya selingan bahasa saja. Itu khalul mu'minin, pamannya orang beriman. Maka tidak boleh mencaci Muawiyah. Harus cinta kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Karena di kajian-kajian selain kajian sunnah, itu nama Muawiyah sangat dilecehkan. Sampai di salah satu laki-laki universitas ini ya.
yang tersebut yang kita sebutkan tadi sama, itu mengatakan, janganlah kalian jadi generasi. Jadi rektornya waktu ceramah atau khutbah pada pembukaan ospeknya mengatakan, janganlah kalian jadi generasi Muawiyah. Naudzubillah min dzalik. Ucapan yang naudzubillah. Mencela sahabat. Padahal Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu paman kita orang beriman. Dia penulis wahyu. Katibu wahyillah. Penulis wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Quran itu salah satunya ditulis oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, awalu jaishin yahzul bahra qad aujabu. Awal. Jadi ada angkatan laut pertama Islam, faqad aujabu, wajib masuk surga. Pimpinan angkatan lautnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kisah Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Haddatsana Abul Yaman Al-Hakam Ibni Nafi' qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud anna Abdullah ibni Abbas akhbarahu anna Abu Sufyan ibni Harbin akhbarahu anna Hiraqla arsala ilaihi fi Rabbin min Quraisyin. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Al-Hakam ibni Nafi', telah mengabarkan kepada kami Syu'aib ibni Az-Zuhri, mengabarkan kepada kami Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud dalam Sahih Bukhari ini. Kemudian dari Abdullah ibni Abbas mengabarkan kepadanya bahwasanya Abu Sufyan ibni Harb. Abu Sufyan ibni Harb. Harb ini ayahnya Abu Sufyan, ini temannya kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib. Ini mengabarkan kepada bahwasanya Heraklius ini, Heraklius itu raja Romawi. Raja Romawi Heraklius ini menerima rombongan dagang dari Quraisy. Menerima rombongan dagang dari Quraisy. Wa kanu tijaron bisyam fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kuffar Quraisy. Waktu itu Abu Sufyan ini, Pak, ini pimpinan, ini kami sarikan dari ucapan Syekh Muhammad Sa'id Ar-Ruslan Ar-Ruslana hafizahullahu taala. Berkaitan dengan ini, kejadian ini beliau menyampaikan bahwasanya saat itu Abu Sufyan dipanggil untuk menemui Heraklius, keadaannya saat itu sedang ada perjanjian damai antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mertuanya Abu Sufyan. Musuh besarnya adalah mertuanya sendiri, disebutkan karena Abu Sufyan fi sanati as-sadisati ba'da sulhil Hudaibiyah. Waktu itu berada pada tahun 6 Hijriah. Baina yadi Herakla walam yakun Abu Sufyan qad aslama ba'du. Dan Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam setelahnya. Namun waktu itu belum masuk Islam. Wa kana za'iman mukafi'ina diddinil Islamil 'azim. Dan dia adalah tokoh utama mukafi'ina yang membiayai peperangan untuk melawan Islam. Tokoh utamanya, Pak. Wa kana qaidul kufar fil ma'arik, dan dia pimpinan tertinggi panglima perang kafir Quraisy. Wa kana kabiruhum wa za'imuhum fi saddi ansabilillah. Beliau ini, Abu Sufyan itu adalah pembesar Quraisy, wa za'im, dan tokoh utamanya fi saddi ansabilillah, dalam membendung dakwah Islam. Wa muharabatin nabi, dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok dipanggil? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qad arsala kitaban ila Herakla yad'u fihi ila Islam. Kenapa kok dipanggil? Dikarenakan Rasulullah pada perjanjian damai itu, perjanjian damai, tidak ada peperangan antara kafir Quraisy setelah perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Setelah itu mereka berdamai. Ketika perdamaian itu, Rasulullah kesempatan bagi Rasulullah mengirimkan surat-surat ke negeri-negeri sekitar tersebut. Di antara yang dikirimi adalah negeri Romawi, negerinya Heraklius. Nah, ketika itu maka dipanggillah. Kemudian fa'atauhum wahum bil Ilya, dan saat itu mereka singgah di Ilya. Fada'ahum fi majlisim, dan dipanggil
para pembesar Quraisy tadi, yang apa namanya kafilah dagang tadi, dipanggil oleh Heraklius di majelisnya, wa haulahu udhama'u ar-Rum, dan sekitarnya itu para pembesar Romawi. Tsumma da'ahum wa da'a biturjumanihi. Kemudian memanggil, Heraklius ini memanggil pedagang tersebut dan disertakan penerjemah yang menerjemahkan ucapan Heraklius. Demikian juga Heraklius ketika ingin memahami ucapan dari orang Arab, ini ada penerjemahnya. Fakola, maka Heraklius berkata, ayyukum akrabu nasaban bihadar rajuli alladhi yasumu annahu nabi. Siapa di antara kalian ini yang paling dekat nasabnya, garis keturunannya dengan orang yang aku nabi? Fakola Abu Sufyan, fakultu ana akrabuhum nasaban. Aku yang paling dekat nasabnya. Ini hadis lengkapnya dalam Sahih Bukhari. Fakola adnuhu minni. Suruh dekat denganku. Orang yang ngaku sebagai orang yang punya kedekatan nasab dengan yang mengaku nabi tadi, suruh dekat denganku. Wa qarribu ashabahu. Dan demikian juga sahabat-sahabatnya, teman-temannya tadi, undang masuk juga, duduk dekatnya. Faj'alu inda dhahri tsumma qala liturjumanihi. Kemudian letakkan dia di belakang orang yang saya tanya tersebut. Wa kana Abu Sufyan, wa kana Herakla zakiyan al-mahiyan. Syekh menyampaikan, Syekh Saidul Islam menyampaikan dalam ketika menyampaikan apa isi tentang hadis ini, mensifati yang namanya Heraklius itu zakiyan, cerdas, al-mahiyan, super genius. Caranya supaya orang ini enggak bohong ketika ditanya, taruh di tengah-tengah depannya, kemudian belakangnya paling belakang pengikutnya. Supaya enggak bisa bohong gitu. Dan ada penerjemahnya. Kemudian qala liturjuman, berkata Heraklius ini kepada penerjemahnya. Qul lahum, katakan kepada mereka. Inni sa'ilun hadza an hadzal rajul fa in kadzabani fakadzibuhu. Maka Heraklius ini berkata kepada penerjemahnya, tolong katakan, aku akan bertanya, aku ini akan bertanya kepada laki-laki ini tentang laki-laki yang mengaku nabi. Fa in kadzabani fakadzibuhu. Kalau seandainya orang ini dusta, tolong yang belakang bilang orang ini dusta, gitu. Fa wallah laulal haya'u min an yu'thiru alayya kadiban lakadzabtu anhu. Maka Abu Sufyan ini berkata, fa wallahi demi Allah, kalau enggak takut aku disebut pendusta dan orang Arab ini aib, apalagi salah satu manfaat mengenal nasab itu, Pak, apabila mbahnya itu misalkan terkenal pendusta, maka nanti rasa malunya itu sampai cucu-cucunya, mbahmu pendusta dan sebagainya, dia malu, Pak, sehingga dirinya berusaha untuk jujur walaupun itu dia rugi dengan hal tersebut, seperti itu. Ya'thiru alayya kadiban, nanti aku tertuduh pendusta. La kadzabtu anhu, kalau aku enggak takut karena itu aku akan benar-benar berdusta. Tsumma kana awwalu ma sa'alani anhu, dan pertanyaan pertama yang diberikan kepadaku, an qala kaifa nasabuhu fikum, bagaimana nasabnya orang ini di antara kalian? Orang ini bagaimana nasabnya? Qultu, maka Abu Sufyan mengatakan, aku pun menjawab, huwa fina dhu nasabin. Dia ini, Muhammad ini yang mengaku nabi itu adalah orang yang memiliki nasab. Ini dijelaskan, Pak. Si antaranya nasab mulia itu dalam kitab ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, itu diantaranya beliau ini keturunan Quraisy. Kita tahu Quraisy ini, bangsa Quraisy itu adalah keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan Ismail keturunan Ibrahim alaihissalam. Dari Ismail, keturunan Ismail itu dipilih oleh Allah, dipilih oleh Allah sampai yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga nanti disebutkan pada halaman keduanya, itu di antara nasab itu mulia tidak ada dari hasil pernikahan jahiliyah. Semuanya nikah yang memang ada walinya, ini seperti itu, normal seperti itu. Tidak ada nikah-nikah, nanti kita sebutkan bagaimana pernikahan yang merusak nasab. Disebutkan di sana, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian saya selesaikan insyaallah. Saya selesai sampai sampai. Barakallahu fiik.
Qala fa hal qala hadzal qawlu minkum ahadun qattu? Qultu la qala fa hal kana min abaihi min malakin qultu la qala fa asyrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum fa qultu bal du'afa'uhum. Pertanyaan berikutnya setelah bertanya bagaimana nasabnya, ini nasab orang yang mulia. Dia keturunan orang yang baik-baik lah ceritanya seperti itu. Kemudian ditanya lagi, apakah ada orang yang membawa ucapan seperti ucapan orang ini? Kemudian Abu Sufyan menjawab, tidak. Kemudian ditanya lagi, apakah pengikutnya orang-orang kaya atau justru orang yang duafa, orang-orang miskin? Maka jawabannya, justru orang-orang duafa yang mau mengikuti orang ini. Kemudian ditanya lagi, qala ayaziduna am yankusun, bertambah pengikutnya atau malah berkurang? Qultu bal yazidun, bahkan bertambah. Qala fal yartaddu ahadun minhum, apakah ada di antara mereka yang murtad, keluar dari agama yang setelah masuk agama Islam? La. Fal kuntum tatahimuna bil kadzib, tanya lagi, apakah orang yang aku nabi ini kamu gelari dia pendusta? Kamu menggelari dia pendusta sebelum diutus? Jadi sebelum diutus jadi nabi, pernah enggak orang ini dusta? Engkau gelari sebagai pendusta sebelum diutus? Qultu la. Maka kemudian Heraklius mengatakan, la. Fal ya'dhiru qultu, fa hal ya'dhiru qultu la. Apakah pernah berkhianat laki-laki ini? Tidak. Wa nahnu minhum min muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha qala wa lam tumakkin kalimatun udkhila fiha syai'an ghairu hadhil kalimah qala fal qataltumuhu qultum na'am. Kemudian pertanyaan berikutnya, sekarang kamu sedang bermusuhan kan dengannya, kamu perangi orang ini kan? Qala na'am, iya aku sedang bermusuhan dengan orang ini, aku musuhi. Kemudian berikutnya ditanya, ini intinya di sini berkaitan dengan apa yang kita sampaikan setelah nasab, intinya ini. Kemudian ditanya lagi, madza ya'murukum, orang ini ngajak apa sih? Orang ini ngajak apa sih? Ngajak kepada apa? Yaqulun ubudullah wahda wa la yusyriku bi syai'an. Dia ini ngajak kepada untuk mentauhidkan Allah, menyembah, beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah saja, dan meninggalkan sesembahan nenek moyang kami. Watruku ma yaquluna abaukum wa ya'muruna bis shalat. Kemudian orang ini juga menyuruh salat, wa zakat, wa sidq, wal afaf, wa silah. Dan kemudian orang ini juga mengajak untuk berkata jujur, saling memaafkan, dan menyambung tali silaturahmi. Ini adalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin sampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh. Ada perkataan yang bagus, sangat bermanfaat, Pak. Qala Heraklius, berkata Heraklius, nanti lebih lengkapnya itu pada bab surat Rasulullah SAW, itu nanti ada bab sendiri, itu nanti bagaimana Heraklius sikapnya kepada surat Rasulullah SAW. Ilama yada'ukum hadzal ladzi yadda'i annahu nabi, kepada apa orang ini mengajak, jadi mengajak kepada apa yang diajak ini. Karena Abu Sufyan kafiran ba'du, Abu Sufyan waktu itu masih kafir tapi berkata jujur. Aslama fi sanati thaminah inda fathil Makkah, beliau baru masuk Islam pada tahun ke-8 setelah fathul Makkah. Madza qala Abu Sufyan fi da'wati Nabiyil Adnan, apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan ketika mensifati dakwahnya Nabiyul Adnan, Nabi Adnan, karena beliau turunan Adnan. Kakek Rasulullah ada namanya Adnan. Qala yad'una ila an nu'mina billahi wahda. Nabi ini mengajak untuk mengesakan Allah, wa an la nusyrika bi syai'an, dan tidak melakukan kesyirikan, wa anna da amana budu abaana, dan meninggalkan apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kita. Kemudian ada ucapan Syekh yang menarik ini. Kita apa namanya ingin menyampaikan. Ala ayyi syai'in yadullu hadza? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini? Apa yang ditunjukkan dari hadis ini? Yang pertama, ala anna da'wata kana wadihatan, dulu dakwah itu jelas, sangat jelas, sampai orang kafir pun ketika ditanya
Muhammad ini dakwahnya ngapain aja? Apa yang didakwakan Muhammad ini? Apa sih kamu diajak Muhammad ngapain? Itu mereka dengan jelas langsung bisa menjawab, Muhammad itu mendakwakan tauhid. Al-yaum yakakal namuna kathiran fiddin. Hari ini banyak orang bicara masalah agama. Ngalor gitu lah karu-karuan. Kullu yatakalamu fil umur. Mereka semuanya berbicara masalah agama. Hiya fil asli far'un ala usulil asif. Padahal itu cabang-cabang agama. Belum menyampai inti agama. Bahas luar biasa, ngalor ngidul masalah agama ini. Tapi gak bahas masalah tauhid. Orang itu belum bahas masalah agama sama sekali. Karena inti agama ini masalah tauhid. Zaman itu dakwah sangat jelas. Ketika ditanya Abu Sufyan yang kafir tahu. Apa sih agamanya di bawah Muhammad? Langsung tahu. Dakwah tauhid. Beda dengan hari ini. Orang kafir tanya, apa agama Islam itu? Dia gak tahu agama Islam kayak gimana yang jelas. Yang terbayang terorisme, kejamnya kaum muslimin, dan yang satu sisi lagi, porno aksi yang terjadi di pesantren dan lain sebagainya, itu yang tergambar di orang kafir. Orang Islam kayak gini. Ataupun mengajak, tapi na'udzubillah min dzalik, mengajak kepada sesuatu yang bukan usul, sampai mereka bingung Islam itu yang mana yang benar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua pelajarannya, tauhidullah ifradullah azza wa jalla bil ibadah wa yatafarra'u anhu al-akhlaq was-suluk wal muamalah as-sahihah. Tauhid ini adalah mengesakan Allah dalam beribadah dan yatafarra'u minhu, maka bercabang darinya al-akhlaq as-suluk wal muamalah as-sahihah. Kalau kita perhatikan, barulah kemudian muncul akhlak yang mulia, muncul muamalah yang baik, itu bersumber dari akidah yang benar. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan 13 tahun ini masalah akidah terlebih dahulu. Semuanya masalah akidah. Belum ada syariat lain, bahkan baru tahun ke-10 atau tahun ke-11 ini perintah salat barulah muncul. Ikhwani fillah azan ya Allah wa iyyakum. Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibu kita Aisyah pernah didatangi seorang. Ayat apa yang pertama kali Allah turunkan? Dia bertanya, kondisinya ingin bertanya, ayat apa sih ingin dia, orang ini akhirnya ditegur. Tapi kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan dalam Sahih Bukhari juga. Inna ma nazala awwalu ma nazala, sesungguhnya ayat pertama kali yang Allah turunkan fi ayatun mufassal adalah suratun mufassal, surat-surat yang banyak tanda hentinya. Surat apa, Pak? Yang banyak tanda wakofnya itu. Juz amma, bagian juz amma. Itu yang paling pertama kali banyak diturunkan. Fiha dzikrul jannati wan nar, di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka. Lau ma anzala awwalu ma nazala, kalau pertama kali yang diturunkan adalah la taznu, jangan zina, maka orang Arab akan mengatakan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, la nada zina abadan, kita tidak akan pernah meninggalkan zina selamanya. Kemudian kalau seandainya yang pertama kali diturunkan disebutkan di sana la tashrabul khamra, jangan minum khamr, faqalu la nada khamra abadan. Kalau yang pertama kali diturunkan, jangan minum khamr, maka orang Arab akan mengatakan, kami tidak akan pernah meninggalkan khamr terlebih dahulu. Tapi yang ditanamkan masalah akidah terlebih dahulu. Apa efeknya kalau ditanamkan masalah akidah terlebih dahulu, Pak? Sampai akhirnya, ketika mereka ini sedang dihadapannya ini khamr, Pak, ya. Mereka lagi di kebun khamr, dan lain sebagainya. Turun ayat khamr, langsung Madinah itu banjir. Karena apa? Banjir khomer, kemana-mana bau khomer, karena banyak khomer yang ditumpahkan. Bahkan mereka ada yang seperti Abu Talha, telah berhutang untuk belanja kulaan khomer, Pak. Setelah kulaan, turun ayat itu ditumpahkan. Gak ngenyang, Pak. Gak ngenyang, oh ya kemarin itu kulaan, engkau ayatnya turun nanti aja, ditunda atau bisa dijual dulu. Enggak bisa. Demikian juga, ketika ayat tentang hijab turun, karena akidahnya terus yang di prioritaskan, akhirnya, Pak, apa yang jadi penutup jendela-jendela itu langsung dipakai kaum mukminah. Gak nunggu ntar Rasulullah belanja ke pasar dulu. Ayat jilbab turun, ayat tentang hijab turun, langsung dipakai seperti itu. Itu langsung tergerak hatinya. Ini yang menunjukkan pentingnya akidah terlebih dahulu. Ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum, ini ya memang seperti itu. Cara memperbaiki akhlak itu, kurikulumnya caranya perbaiki akidah dulu. Itu cara Rasulullah, innama buithtu liutammima masalihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Detail teknisnya
pakai gimana? Pakai belajar akidah, sehingga ketika turun halal haram, langsung mereka hatta idza thaban nasu ilal islam nazalal halal haram. Dalam hadis tersebut dari Aisyah, ketika diturunkan tentang halal dan haram, langsung mereka taat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Umar bin Khattab ini buah pendidikan yang benar. Nanti juga kita akan pelajari bagaimana Rasulullah berdakwah, apa konten dakwahnya dan sebagainya. Disebutkan, Umar bin Khattab ini sebelum Islam sangat terkenal keras, Pak. Bapaknya ini penggembala unta, bukan penggembala kambing, Pak. Kalau penggembala kambing itu sakinah, lembut, sabar. Tapi kalau seandainya penggembala unta, unta ini Allah ciptakan bahan penciptaannya dari bahan penciptaan jin. Setan di sana. Sallu fi marabidil ghanam. Salat di kandang kambing. Wala tusalli fi marakibil ibil. Jangan salat di kandang unta. Karena di sana emang seperti itu. Kalau kita suruh habis makan daging unta, tawadhu min luhumil ibil. Apa namanya? Berwudulah setelah makan daging unta. Orang yang mengembala unta itu keras. Ayahnya ini disebutkan, dulu guru kami menceritakan, ketika menceritakan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, bapaknya ini keras, suka nempeleng. Terdidik seperti itu sampai besar. Dan beliau menjadi pribadi yang kuat dan keras. Tetapi, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ketika Islam ini datang, kemudian di hadapan beliau, seperti Abdullah bin Abbas kita ceritakan tadi ya, itu ngontrol gerakan beliau. Ngontrol gerakan Umar bin Khattab. Kalau ada suatu permasalahan atau apa, suatu saat datang seseorang dari namanya Uyainah bin Khizn, terkenal dengan orang Badui lah ceritanya gitu. Datang kepada Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Umar, engkau memimpin kita dengan tidak adil. Wala nu'tina jazla, engkau enggak bagi, kikir, pelit, enggak memimpin kita dengan adil." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari juga bahwasanya hatta hamma an yuqafi, gregeten orang ini datang langsung main manggil Umar bin Khattab dengan panggilan gini, Pak. Ya benar Khattab, padahal beliau pemimpin negara saat itu. Dan yang ngontrol Abdullah bin Abbas. Hatta hamma an yuqafi, usul tangannya udah kemerkel, ini mesti sikat orang ini kok ngomong langsung kasar. Ya benar Khattab, menyebut bapak lah ya. Hai anaknya Khattab. Orang lain manggil ya Amirul Mukminin, kesel udah Umar. Mau mukul, Pak. Abdullah bin Abbas itu ada penasihat yang lain yang masih muda juga. Kemudian mengatakan, ketika udah mau ngantem ini, Pak, orang ini, oh ini Umar bin Khattab udah menahan gitu, tiga mau tinggal nyikat aja, tiba-tiba ada orang mengatakan, khudil afwa, wa'mur bil urfi, wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Kemudian berbuatlah kebaikan, wa'arid anil jahilin. Dan berpalinglah dari orang yang jahil seperti ini. Fa'innahu minal jahilin. Kemudian Umar bin Khattab, ketika tahu dibacakan Al-Quran seperti itu, langsung, Pak, dia meninggalkan orang ini. Meninggalkan orang ini. Ini efek kalau seandainya pembelajarannya tepat. Makanya Rasulullah disebutkan dari sebuah hadis Jundub bin Abdullah, "Kunna nu'allimu al-imana qabla an kunna nata'allamul imana qabla an nata'allamul al-Qur'ana." Kami dahulu diajari keimanan. Sinonim kata iman, panjenengan cek. Kalau belajar akidah, nama lain kata iman sama dengan as-sunnah, sama dengan at-tauhid usuluddin. Ini sinonim. Kami dulu belajar dari Rasulullah SAW al-iman, belajar sunnah, belajar akidah terlebih dahulu. Sebelum belajar Quran. Thumma nata'allam al-Quran, thumma nata'allamul Quran. Kemudian kami barulah belajar Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran, fasjad nabi imanan. Barulah bertambah keimanan kami. Ini cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Ini cara pengajaran Rasulullah sehingga muncul generasi yang luar biasa, sangat istimewa tersebut. Khoni fiddin azani Allah wa iyyakum. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf pada kesempatan kali ini mungkin terlalu panjang lebar. Tapi insya Allah pada pertemuan berikutnya semoga lebih apa ya, lebih ringkas lagi. Nah, mungkin karena semangatnya ya. Allahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam Al-Albani nggih. Nggih, baru kemarin meninggalnya tahun 2000 atau 2099. Nyambungnya sanadnya itu gimana gitu ya?
Ah, baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Naam. Jazakumullah khairan. Al-Imam Al-Albani rahimahullah dikatakan otodidak tidak 100% benar. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, dia belajar dari ulama. Siapa kita sebut tadi? Nuh Najati, bapaknya sendiri. Bapaknya tokoh ulama Ahlu Sunnah di wilayah Albania. Kemudian membawa putranya memasukkan ke Madrasah Ibtidaiyah di wilayah Suriah, di wilayah di Damaskus di sana. Di sana beliau tentu saja punya guru, Pak, enggak tidak. Bahkan menjadi murid paling cerdas mengalahkan orang-orang Arab. Bahkan gurunya itu, gurunya, guru pengajar bahasa Arab itu mengatakan, "Kalian harus malu sama orang Albania, orang bule ini. Masa lebih pintar daripada kalian?" Bule kan Albania orang bule, Pak. Ini seperti itu, Pak. Kondisinya Imam Albani seperti itu. Demikian juga belajar sama dengan gurunya. Demikian juga para ulama Ahlussunnah, beliau belajar juga dengan ulama-ulama Ahlussunnah di antara guru-gurunya yang ada. Kemudian bagaimana dengan apa namanya? Periwayatan hadis, kemudian kok bisa beliau mensahihkan, mentauifkan? Ya kalau zaman dahulu, begini, Pak. Para seperti Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir atau Imam Bukhari udah kita enggak bisa lagi jadi bukunya insyaallah paling sahih setelah Al-Qur'an. Demikian juga Imam Muslim. Adapun sesudahnya itu mereka hanya menulis sanad, Pak. Jadi ini dari generasi biasanya tiga generasi terbaik, Pak, ya. Mulai dari generasi tabi'in, kemudian dari tabi'in diriwayatkan dari tabi'in, diriwayatkan dari sahabat. Seperti itu kan, Pak, periwayatan itu. Kemudian juga ada yang tambah mungkin satu generasi lagi para imam seperti Imam Syafi'i dan sebagainya. Pada generasi mereka semuanya tertulis periwayatan hadis. Tambah dari sini. Kemudian Imam Bukhari menulisnya dengan sanad-sanadnya. Seperti tadi kita sebutkan tadi itu kan sama sanadnya, perawinya itu. Kemudian terus seperti itu. Namun pada Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, ini hanya menulis sanadnya dan matan hadisnya itu. Tetapi berkaitan dengan orang-orang yang meriwayatkan ini, orang-orang yang meriwayatkan ini belum diteliti, Pak. Adapun Imam Bukhari ini hanya mengambil dari orang-orang yang thiqah saja, yang terpercaya. Adapun mereka menulis semua riwayat-riwayat tersebut. Dan kita tahu bersama bahwasanya ketika sudah dari mengecek dari mana sumbernya, yang penting dari mana sumbernya ditulis saja. Adapun generasi berikutnya punya tugas ngecekin itu, Pak. Seperti Imam Dzahabi, tugasnya itu mengecek, oh ternyata orang ini bukan orang yang thiqah. Karena memang banyak pemalsu hadis, Pak. Disebutkan pada zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau hendak memalsukan, beliau hendak mengeksekusi. Umar bin Abdul Aziz ini tokoh ulama ahli hadis juga, hendak mengeksekusi para pemalsu hadis. Ketika hendak dieksekusi pemalsu hadis ini, Pak, kemudian dia mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, "Kenapa kamu harus mengeksekusi saya?" Untuk karena aku memalsukan hadis tersebut. Kamu harusnya biarkan saya saja. Aku kan yang tahu mana hadis yang palsu, mana yang aku palsukan. Aku mengatakan ini enggak dari sini, aku katakan dari sini. Aku riwayatkan sesuatu itu secara palsu. Kemudian kalau kamu membunuhku, kalau kamu membunuhku, maka kamu enggak tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Seperti itu, Pak. Kemudian dia mengatakan, aina anta min alfi hadithin wadu'tu hala nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku sudah memalsukan ribuan hadis yang bukan dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku katakan dari nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menulis riwayat-riwayat palsu, menyandarkan kepada yang bukan orang yang meriwayatkan tersebut, disandarkan kepada orang tersebut. Kemudian Umar bin Abdul Aziz tetap bunuh orang ini. Kok bisa? Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Aina anta min Abdullah ibn Mubarak wal Fizzari?" Apa yang bisa kamu lakukan? Aku punya Imam Abdullah ibn Mubarak, teman-teman beliau, dan Al-Fizzari, Al-Imam Fizzari, pakar hadis. Yang bisa memisahkan itu, Pak. Alah, pada generasi-generasi berikutnya orang-orang ini hanya menulis saja, Pak. Menulis, dan ini
tugas mereka Pak. Mereka merantau di suatu negeri. Wah, ada hadis ini, tulis. Berdasarkan bab-babnya semuanya sudah lengkap, baik yang sahih maupun yang dhaif. Baik yang dhaif menjabarkan ini tulis. Maka datang generasi tiap generasi, ada yang meneliti dan lain sebagainya. Datang generasi ini, salah satunya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani meneliti manuskrip-manuskrip yang dulu, Pak. Diteliti. Ini belum diteliti ulama, belum ada ulama yang mengecek apakah ini sahih atau dhaif. Beliau memisahkan sendiri Pak tulisan tadi, Pak. Dipisahkan berdasarkan tulisan orang dulu yang sudah terbuka, berhenti pada Imam Tirmidzi, berhenti pada Imam Nasa'i, diambil lagi Pak, berhenti pada manuskrip-manuskrip kuno tadi Pak, diteliti kembali. Oh, tugas Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, mereka berjalan ke seluruh muka bumi ini, intinya hampir ke seluruh belahan bumi untuk mengambil hadis Rasulullah. Setelah itu butuh generasi berikutnya meneliti itu, meneliti kandungan tadi, apa matan tadi, bukan matan, maaf, apa sanad hadis tadi sahih apa tidak, diteliti sampai dipilih Pak, dipilih mana yang sahih saja. Itu peran Syekh Albani seperti itu Pak. Jadi Syekh Albani walaupun hidup di akhir zaman, di generasi kita sudah ada ulama tapi belum selesai, ada yang seperti Imam Dhahabi beberapa kitab saja. Ini yang luar biasa karyanya Imam Albani ini, beliau rahimahullah ini berusaha untuk meneliti kembali hadis-hadis tersebut dengan persatuan. Kemudian tentu saja Imam Albani rahimahullah ada, menurut Imam Albani ini dhaif, tapi menurut Imam muridnya Syekh Ali Hasan ini sahih. Ini perbedaan hal-hal kecil tapi enggak banyak. Itu cuma sangat sedikit, insyaallah seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi kita alhamdulillah kita bersyukur ada orang ini Pak. Ada Syekh Albani. Beliau tidak membawa madhab baru. Madhab beliau adalah madhab ahlil hadis, mengikuti hadis Rasulullah sahih saja insyaallah. Barakallahu fikum. Cukup insyaallah gitu. Ah, oh, silakan. Tadi berkenaan sama Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi itu maksudnya gimana ya? Dalam surah Al-Balad. La uksimu bihadal balad. Wa anta hillum bihadal balad. Dan wa anta, anta siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah bersumpah dengan manusia apapun itu, siapapun itu. Kecuali Rasulullah. La uksimu bihadal balad. Aku bersumpah demi negeri Mekah. Wa anta hillum bihadal, dan engkau yang tinggal di Mekah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anta pakai kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya seperti itu. Dan aku, Allah bersumpah dengan Muhammad yang sedang tinggal di kota Mekah itu. Barakallahu fikum. Cukup nih. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.